Yang Pertua, terima kasih Perdana Menteri Pekan kerana jawapan yang cukup komprehensif tadi. Dan kalimah wasatiyah ini kita tahu kalimah Arab yang dimasyhurkan oleh PM kita, dan kita harap insya-Allah bahasa Arab akan dimajukan lagi. Soalan tambahan saya, walaupun kita mengutarakan wasatiyah ini, tetapi kita masih lagi melihat ekstremism ini atau puak-puak pelampau ini tetap wujud dan berkembang. Apakah usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan fahaman-fahaman ekstrem ini tidak merebak di kalangan orang Islam dan juga di kalangan mereka yang bukan Islam? Terima kasih. Tuan dan Pertua, ini merupakan satu cabaran yang amat besar bagi kita, sebab untuk menimbulkan kemarahan, malah kebencian ini sebagai satu perasaan emosi dan state of mind, dengan izin Tuan dan Pertua, adalah lebih mudah lagi daripada kita nak mengajak orang untuk mengamalkan prinsip dan nilai kesederhanaan. Inilah yang menjadi cabaran, di mana naratif puak-puak ekstrem ni, militant ni, dengan perasaan untuk menghasut dan untuk mengapikan perasaan kebencian lebih mudah diterima daripada saranan kita untuk mengamalkan nilai-nilai murni yang dituntut oleh Islam seperti kesederhanaan ataupun wasatiyah. Jadi saya anggap ini sebagai cabaran di mana kita semua, tak kira parti politik, ya, sama ada kerajaan ataupun pembangkang, kita mesti ada platform yang sama, iaitu wasatiyah sebagai satu amalan dan cara hidup yang terbaik untuk kita semua. Ya, Muhammad Pendang. Terima kasih untuk mengusir soalan. Konsep wasatiyah yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat, kita setuju bahawa dia konsep universal. Dalam konteks negara Malaysia, saya baca Confucius, ada kesederhanaan. Saya baca dalam agama Hindu, ada konsep kesederhanaan. Dalam agama Kristian, ada konsep kesederhanaan. Jadi dalam konteks negara Malaysia ini, apakah kerajaan bercadang untuk memanggil sedikit pandai daripada Buddha, Confucius, Hindu, Kristian untuk kita bicarakan tentang wasatiyah, kesederhanaan, supaya kita terapkan dalam masyarakat Malaysia? Yang kedua, apakah kerajaan bercadang nak jadikan wasatiyah ini sebagai kurikulum pembelajaran daripada darjah 1 sehingga ke universiti, supaya rakyat Malaysia faham tentang pengertian dasar kerajaan kesederhanaan wasatiyah ini? Tuan dan Pertua, memang kalau kita kaji selidik semua agama, mereka